Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjalan. Saya selaku admin dari Sejauh Mata Melihat TV mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Ya, kali ini saya akan melaporkan situasi arus balik dari Pelabuhan Bakauheni, tepatnya H+2 setelah Lebaran. Ya, saat ini kita sedang melihat situasi di Dermaga 6 Pelabuhan Bakauheni dan sedang masuk adalah kapal Raja Rakata dari Jemla Ferry. Sudah masuk ke Dermaga 6. Ya, pintu pelayanan di Raja Rakata sudah dibuka. Arus kendaraan pribadi sudah mulai masuk. Saat ini situasinya belum terlalu ramai di H+2 setelah Lebaran. Tapi arus balik sudah mulai nampak. Segera informasi teman-teman berjalan bahwa untuk memperlancar arus balik, PT SDP menerapkan diferensiasi tarif, yaitu untuk siang hari tarif dipotong 10% dari harga sebelumnya. Diperkirakan arus balik akan terjadi pada tanggal 8 dan 9 Juni, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Itu pemerintah sudah mengimbau agar para pemudik mengatur jadwal balik ke ibu kota agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sementara itu ada Virgo 18 dari Jemla juga masuk ke dermaga 3. Sementara itu ini ada penampakan antrian penumpang pejalan kaki yang siap masuk ke Virgo 18. Sekali lagi ini ada H+2 Lebaran. Penampakan pejalan kaki di dermaga 3. Untuk pemudik yang membawa sepeda motor juga sudah mulai menampak antrian panjang di dermaga 3. Sekali lagi ini adalah situasi H+2 setelah Lebaran, tanggal 7 Juni. Ya, Virgo 18 di Dermaga 3 dan Raja Rakata di Dermaga 6. Ada RS Elisa di Dermaga 7. Penumpang jalan lagi berdesak-desakan menuju atau masuk ke kapal Virgo 18. Ini adalah penampakan arus balik H+2 2019. Sekali lagi buat teman-teman berjalan yang membawa mobil pribadi untuk memanfaatkan diferensiasi tarif dari PT SDP, di mana tarif dipotong 10% pada siang hari. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus balik agar tidak terpusat di malam hari.
dimasukkan lewat trunk door bagian belakang dari kapal. Terlihat keramaian dari arus balik. Dari pelabuhan Bakau ini menuju pelabuhan Merak. Tetap berhati-hati ketika masuk melewati tambor agar tidak terbakar. Raja Rakata sudah selesai melakukan aktivitasnya di Dermaga 6 dan akan berangkat meninggalkan Bakau ini untuk mengantarkan para pemudik ke Merak. Tampaknya pelayanan kapal Virgo sudah selesai. Sementara dari kejauhan ada kapal Dharma, kurang jelas itu, kapal Dharma Kencana 9 siap masuk ke Dermaga 2. Dan di sebelahnya ada kapal Reina. Tampaknya Reina akan masuk ke Dermaga 6 kali ini. Sementara itu antrian di pintu masuk pelabuhan sudah mulai mengular, teman-teman. Ini antrian sepeda motor yang masuk. Kelihatan antri kendaraan sampai jauh